Al-fa'idatul ula, faedah yang pertama. Ayat 26, wa kam min malakin fis samawati. Berapa ramai malaikat-malaikat penghuni langit? Kata di ulama tadabbur, Allah Taala sebut sifat malaikat itu malak fis samawat, malaikat penghuni langit. Ha. Maksud dianya nak menyatakan kemuliaan malaikat dengan mulianya kerana dia duduk tempat yang mulia, tempat yang tinggi. Satu. Yang kedua, malaikat juga mendapat maklumat yang begitu dekat. Semua perintah Allah Ta'ala berlaku di langit, dan banyak rahsia-rahsia di bawah pengetahuan malaikat Allah beri kepada mereka untuk disampaikan dan ditunaikan, dilaksanakan. Namun begitu, walaupun dia ni makhluk yang besar, maksudnya hebat, tapi mereka tidak, tetap tidak dapat memberi syafaat kepada orang yang minta syafaat melalui mereka kecuali melalui keizinan daripada Allah Azza wa Jalla. Maka kata ulama tadabbur, kata apa? Kalaulah malaikat yang begitu hebat, yang begitu besar kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla pun tak boleh bagi syafaat, bagaimana kamu mengharapkan orang-orang yang mati ni, orang yang sudah mati duduk dalam kubur, pergi duduk minta, duduk madak kat situ, duduk madak sini, arisna, arisna. Kita kena ingat arisna tu makna apa? Tolonglah kami, tolonglah kami. Kenapa minta arisna dengan makhluk? Kita minta dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, saya doa, kalau doa-doa kita berdoa, ya Allah, berikanlah syafaat kepada kami. Jadi kita minta terus dengan Allah Azza wa Jalla. Dia minta arisna, ya fulan, ya fulan. Kenapa? Dengar nasyid, dengan lagu-lagu kan sedap. Habis pakai doa arisna belakang, kita tahu mana arisna, istighasah. Ada khilaf, betul, kita tak kata benda tak ada khilaf. Mana ada benda atas dunia ni tak khilaf. Jadi kalau khilaf pun dah ada bantahan, tak usahlah sebut perkataan tu. Carilah perkataan yang tidak ada dibantah. Kenapa kita nak campurkan masyarakat kita dalam risiko yang begitu berat? Kalau malaikat yang begitu besar pun tak mampu, kaif bagaimana kamu yang begitu kecil? Itu yang pertama. Al-fa'idatus thaniyah, faedah yang kedua. Illa min ba'di an ya'zanallahu liman yasha'u wa yarda. Maka kata di ulama tadabbur, dia kata anna lis syafa'ati syartan. Syafa'at itu ada dua syarat mesti dipenuhi. Syarat yang pertama, al-iznu minallah, keizinan daripada Allah Azza wa Jalla. Allah izin baru boleh beri syafa'at. Abi kita tahu mana orang ini Allah Taala izin? Tak tahu. Wasani an ya apa ni, ridahu anil syafi'i wal mashfu', ridha Allah Taala, ridha kepada pemberi syafaat dan yang menerima syafaat baru boleh. Ha. Kata di ahli tafsir, dia kata, ahli tadabbur kata, illa fi takhfifi an abi talibin, kecuali syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengurangkan azab Abu Talib. Untuk mengurangkan azab Abu Talib, maka marilah hadis, dalam hadis ini daripada Abi Sa'id Al-Khudri yang dikeluar oleh Bukhari dan Muslim, hadis itu sahih. Ketika ditanya kepada Nabi, apa yang kau beri? Amkah dapat bantu pak saudara kau yang begitu baik denganmu? Nabi kata, kalau tidak kerana aku, berat dia, tapi oleh kerana dengan pertolongan Nabi, dia hanya dah, dia hanya celuk kaki dia je dalam neraka. No. Itu pun mendidih sampai ke otak. Allahumma ajirna minan nar, ya Allah selamatkan kami daripada neraka. Jadi dikata sepatutnya orang yang menerima syafaat itu mesti ada, dia yang pertama dapat keizinan daripada Allah, wal mashfu, orang yang menerima syafaat itu mesti orang itu mendapat keredaan Allah. Jadi kata orang Abu Talib walaupun tidak dapat keredaan kerana dia tidak Islam, tapi dia dikecualikan.
Itu khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang ni orang duk sibuk, duk sebar apa ni kata-kata syair tentang mendiang Abu Lahab. Tak juga syair Abu Lahab ni. Kita pun ingat juga syair tu. Tapi bila kita baca-baca nak cari dia punya sanad itu sukar nak jumpa. Kan? Apa syair ini? Dia kata Abu Lahab diberi minum susu setiap hari Senin sebab dia merdekakan Suwaibah kerana menyambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata cari tak cari apa ni hujah-hujah lain lah yang lebih mantap daripada duk cari syair begitu untuk dijadikan hujah. Nah. Baik. Sayang dia kepada Abu Lahab tu. Nah. Maka dalam ayat ini kita kata liman yasha'u, bagi orang yang Allah Taala izin pilih, wa yarda. Jadi malaikat telah mendapat kedudukan dari si Allah Azza wa Jalla. Ada malaikat yang diberi keizinan untuk beri syafaat. Tapi kita kena tengok pula orang tu pula penerima tu pula orang penerima. Jadi kalaulah berhala-berhala nak beri syafaat, jauh sama sekali ya, jangan duduk main dekat-dekat lah. Tidak akan boleh. Baik para pelajar sekalian, kita berpindah kepada faedah yang ketiga. Faedah ketiga dia masuk dalam bab sedikit perbahasan tentang usulul fiqh. Usulul fiqh dipanggil. Qauluhu ta'ala wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Tengok ayat 28 tu. Dan padahal sesungguhnya sangkaan itu tidak dapat memenuhi kehendak menentukan suatu dari kebenaran. Zan, sangkaan. Timbul soalan, kaifa, bagaimana an-nazanna, kenapa zan itu tidak naik kepada darjah ilmu? Sedangkan dalam bab fiqh banyak hukum dibinakan berdasarkan kepada zan melalui qiyas, bukan melalui nas. Kalau melalui nas yang sharih, yang qat'i, yang jelas, tak ada masalah. Tapi kebanyakannya daripada qiyas. Jawab dianya, tanda pelajar, tak bercanggah dua tu. Yang dilarang di sini, an-nazanna huna al-hasil min ittiba'il hawa. Hasil daripada ikut hawa nafsu, sangkaan semata-mata ikut nafsu waktu tuduhan. Tetapi sebagaimana Allah Taala sebut, in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Dia ikut sangkaan dan kecenderungan nafsu. Itu yang salah. Adapun zan yang diterima dalam fiqh itu iaitu az-zan al-hasil min istidlali wan nazar. Sangkaan yang terbit daripada kajian kita kepada dalil-dalil dan juga penelitian kita kepada hukum. Itu yang boleh. Sebab banyak juga masalah-masalah dalam fiqh ini zanniyah, melalui zan, melalui sangkaan. Sebab apa? Imma li khafa'id dalil, sama ada dalil itu tak jelas ataupun khafa'id dilalah, dalil jelas tapi cara pendalilan itu tidak jelas. Jadi tidak banyak masalah dalam fiqh, bukan semua masalah fiqh ni kita yakin 100%. Ada yang yakin, ada yang berbentuk zan. Wazannu, zan itu apabila kita tak boleh yakin, kita turun pada darjat zan. Sebab itulah setengah ulama kata ghalabatiz zan, sangkaan yang kuat. Macam kita hari ni, kita hari ni kita tak tengok dah matahari naik, kita tak tengok dah, tapi kita percaya kepada jam kita ni, kita percaya kepada alat-alat kita tu. Tengok, itu dipanggil zan, sangkaan yang kuat menunjukkan perkara itu sudah masuk waktu. Jadi ya, itu dia panggil. Adapun zan yang dilarang itu zan ittiba'il hawa, semata-mata ikut hawa nafsu. Sebab tanda ni pelajar, az-zannu yutlaqu fi lughatil arabi. Zan dalam penggunaan bahasa Al-Quran ada dua makna.
Satu dipanggil asyaku al-mustawat tarafaini. Syak sama label 50-50 dia kata. Syak macam ayat ini, wa inna dhanna la yughni al-haqqa. Sangkaan itu tidak memberi kesan apa-apa. Ha. Inna dhunnu illa dhanna. Kami sangka je, kami tak yakin. Wa ma nahnu bimustayqinin. Dalam surah Al-Jasiyah ayat 32. Satu lagi dhan, itlaqu dhanni muradan bihil ilmu al-yaqin. Ada ayat Quran dia kata dhan tapi maksud dia ilmu dan yakin, seperti dalam surah Fussilat. Kena perhatilah mata tu, telinga tu buka baik. Dalam surah Fussilat Allah kata wa dhannu ma lahum min mahis. Bila dia tengok azab depan mata dia, dhannu bimana ayqanu, mereka sudah yakin mereka tak boleh lari daripada azab, kena azab. Nah, itu dhan dengan mana yakin, dengan mana ilmu. Sama juga dengan ayat lain dalam surah Al-Baqarah 249, qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullah, berkata orang-orang yang yakin, zan tapi maksudnya yakin dia akan bertemu dengan Allah. Ayat 249. Ada lagi beberapa ayat yang menunjukkan bahawa zan, penggunaan zan dalam Quran menunjukkan yakin. Ada zan yang tak yakin. Jadi kita kena tengok kepada siyakul ayat, tengok pada perbincangan ayat. Dari sudut susunannya, yakin 100%. Kemudian ghalabatiz zan, mungkin 90-95%, ghalabatiz zan. Kemudian dia panggil zan. Turun lagi syak. Ha, syak tu 50-50. Bawah pada syak dia panggil waham. Ha, jadi waham tu orang tak pakailah tu. Ha. Baik pelajar, mari kita pergi kepada faedah yang keempat. Fa'arid amman tawalla an zikrina. Tinggalkanlah orang-orang yang lari daripada Quran, lari daripada dakwah Nabi, tinggalkan. Latifatun anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana kat-tabib lil qulub. Ah, dengar ni, analogi yang cantik. Nabi ni seperti seorang pakar perubatan hati. Pakar perubatan hati. Maknanya dia ni pakar. Faqad ala tartib atau ala tartibil atibba, mengikut susunan peraturan doktor, penyakit itu kalau boleh diubati dengan makanan, eh, kita betul makanan dia, tak, jangan makan benda, jangan makan benda ni, makan benda yang berkhasiat bervitamin, insyaAllah sembuh. Tak payah makan ubat, makannya ubat, makannya. Banyak juga penyakit ni doktor. Hai, dia kata awak ni tinggi kolesterol ni, minta ubat doktor. Ubat kata tak ada ubat. Pantang dia, pantang makan, jangan makan benda ni, benda ni, benda ni. Nah, oh, awak ni tinggi ni dia punya yuri, apa nama, asid apa. Habis jangan makan benda ni. Itu kalau kita boleh betulkan channel makanan, maknanya cukup setakat tu. La yastamil dawa thumma idza ajaza anil mudawa. Kalau kita dia tak tahan juga, barulah bagi ubat. Ubat tak tahan juga, dia pergi kepada peringkat yang lebih tinggi. Macam kita sekarang lah, ada kemo, ada apa, dalam bahasa Arab dulu dia kata al-kai. Kai ini macam kemo sekarang ni. Dia bakar dengan api. Ah, itu besi panas. Betul-betul ada apa? Kemoterapi yang panggil sekarang tak? Jadi ilmu tu ada. Sebab itulah kata di para ahli perubatan, akhirul ilaj al-kai. Ubat terakhir besi panas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita yang pertama sekali, amaral qulub bi zikrillah. Dia suruh hati kita ni ingat kepada Allah azza wajalla. Dengan zikir, dengan kita banyak berzikir, kita baca Quran, kita berfikir, hati kita sudah tenang, cukup, yakfi. Fa zikru ghizaul qalb. Zikir itu makanan kepada hati, vitamin kepada hati. Itulah kata. Peringkat awal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia ajar sahabat-sahabat dia, Abu Bakar sebagainya, dia kata la ilaha illallah, qulu la ilaha illallah. Mereka dah masuk Islam. Alhamdulillah, saya nak Abu Bakar sahabat-sahabat. Wa man lam yantafi,
kalau tak boleh lagi dengan cara yang pertama tadi, kita pergi ke langkah yang kedua, iaitu dalil. Mana dalil? Awalam yatafakkaru. Mu tak fikir, tak tengok langit, tak tengok bumi, tak tengok hujan. Ayat Al-A'raf 184. Surah Yunus 101 Yunus, qulin zuru, pergi tengok. Surah Al-Ghasyiyah ayat 17, afala yanzurun. Afala yanzuruna ilal ibili. Mu tak tengok. Summa, peringkat yang ketiga, atabil wa'id wat tahdid. Peringkat yang ketiga bagi amaran. Tak ikut juga neraka. Maknanya dia kata seperti kita ubat, yang pertama boleh-boleh je ubahkan makanan. Yang kedua makan ubat, yang ketiga kai besi panas. Dakwah macam tu juga bermula dengan sebut ya benda-benda yang baik, terima alhamdulillah. Tak terima kita bagi dalil. Tak terima juga dalil, tahdid, kita bagi amaran. Tak ikut neraka. Alhamdulillah. Ini perbahasan panjang ini dibahas oleh Al-Razi dalam tafsir tentang isu yang kita bincangkan ini. Baik para pelajar sekalian, maka Allah kata a'rid anil mu'alajah, tinggalkanlah, cukup ladut layan pokok ni, waqta'il fasid, tapi sekat benda-benda keburukan yang dia buat supaya tidak melarat. Macam orang kecil manis, tak cukup dah ubat, nak potong kaki, potong betis, potong paha. Ya Allah, mana orang kafir tu macam itulah. Peringkat dakwah sudah beri, tak cukup juga, ya Allah, al-qital, kita perang. Itulah dia panggil akhirul ilajil kai. Dakwah bukan mula dengan keras dulu, dakwah mula dengan dakwah. Kita tutup perbincangan kita dengan faedah yang kelima, zalika mablaghuhum minal ilm. Zalika mablaghuhum minal ilmi, mereka naknya itu yang dia nak, nak dunia aja. Dunia ni kecil lah bagi dia, tak nampak apa, dia nampak dunia dunia. Dan Allah Taala tahu siapa yang sesat, siapa yang dapat petunjuk. Maka dalam ayat ini Allah SWT tulis tentang keadaan orang-orang yang ada yang menerima, ada yang tak menerima. Maka Allah Taala sebut orang-orang yang melari daripada mengingati Allah, fakana adamu ilmihim, mereka tak boleh, tak dapat ilmu sebab mereka tidak menerima ajakan, tak menerima dakwah. Bila tak terima, Allah kata tinggalkanlah mereka, jangan habiskan masa. Sebab apa? Sebab Tuhan kata aku tahu. Aku tahu. Apa dia tahu? Yang pertama, an-na'lama annama waqa'a min ad-dalali wal hidayah. Semua yang terjadi, sesak ke hidayah, itu semua di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla. Kita tak tahu. Sebab kita tak tahu itulah kita kena berdakwah. Ni kita nak berdakwah 3 hari cakap dia ni Allah Taala dah gezek dah. Ahli neraka, tak usah dakwah. Mana boleh macam tu? Abu Sufyan lawan dengan Nabi 20 tahun, akhirnya masuk Islam. Ya, kita ni mudah-mudahan nak kecewa, nak masuk neraka, orang dalam neraka, jangan. Yang kedua, ayat ini juga at-tahzir minad dalal. Allah Taala beri amaran jangan ikut jalan yang sesat. Habis macam mana kita tak mahu, kita tak tahu kita sesat ke tidak, macam mana? Kita kena imbang dua pengajian. Kita duk ikut yang kita ikut biasa-biasa. Hari ni kita dapat maklumat baru, ada lagi ustaz yang mengajar. Kita tengok dengar. Dengar yang ni, dengar yang ni. Kita tengok mana yang lebih bertepatan, akrab, yang lebih hampir kepada Al-Quran dengan sunnah, kita ikut. Mana yang pelik-pelik, mari duk mengaku. Duk mengaku macam-macam lah, mengaku ilmu laduni lah, mengaku keturunan Nabi lah. Kita keturunan kita tak boleh engkar. Tak boleh engkar. Dia mengaku-mengaku lah. Tapi yang kita nak engkar perbuatan dan amalan. Mana kadang kata aku ni keturunan Nabi, alhamdulillah. Kalau betul tak, rezeki lah awak keturunan Nabi. Tapi yang besar daripadanya, apa ajaran yang dia bawa, bukan body dia bawa tu. Ni kita duk kagum dengan body dia, comelnya. Orang comel ramai atas dunia ni. Yang comelnya amalan yang dia bawa tu, bukannya rupa dia. Rupa dia pergi tengok pelakon comel juga, nah, tapi amalan dia bukan kita boleh ikut. Wallahu alam. Cukup dulu setakat tu. InsyaAllah
Kita akan sambung lagi ayat 20, 31 dalam siri yang akan datang.